to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Tidak ingin hanya jadi pelengkap, Irfan Bahdim bertekad bawa Persik Kediri ke papan atas. Penyerang sayap milik Persik Kediri, yakni Irfan Bahdim, bertekad untuk membawa timnya naik ke papan atas Liga 1 musim ini. Irfan Bahdim yang baru didatangkan di bursa transfer paruh musim, akan bersaing di posisi yang sama dengan beberapa pemain muda yang sudah dimiliki Persik Kediri. Irfan akan bersaing dengan nama seperti Jim Kelly Sroyer, yang sudah mendapatkan tempat di Timnas U23, atau M. Supriyadi yang juga baru didatangkan dari Persebaya di awal musim ini. Seperti diketahui, Irfan Bahdim sudah menjalani 2 pertandingan ketika Persik Kediri bermain imbang dengan Dewa United, serta ikut berkontribusi saat timnya mengalahkan Arema dengan skor 1-0. Dalam 2 pertandingan itu, Irfan Bahdim masih belum bermain penuh selama 90 menit. Hal tersebut tampaknya dimaklumi, setelah 1 musim tanpa mempunyai klub, nampaknya Irfan perlu untuk menyesuaikan kembali dengan atmosfer pertandingan. Dikutip dari situs Liga Indonesia Baru, Irfan Bahdim menyampaikan rasa senangnya bisa kembali merumput di kompetisi teratas. "Saya tentunya sangat senang, dan hal ini sangat spesial buat saya. Saya mau berterima kasih kepada Coach Marcelo dan manajemen, karena saya bisa main lagi di Liga 1," kata Irfan Bahdim. Untuk saat ini, Persik Kediri masih berada di peringkat 7 klasemen Liga 1, yakni dengan torehan 30 poin. Hal tersebut diraih anak asuh Marcelo Rospide, berkat performa tim Macan Putih yang mulai memperlihatkan konsistensi. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali seri. Dengan raihan itu, Persik Kediri tentunya masih memiliki peluang untuk menembus ke posisi 5 besar, yang hanya berjarak 2 poin dari Rans Nusantara di peringkat kelima. Menanggapi posisi timnya saat ini, Irfan Bahdim juga menatap optimistis. "Seperti yang pelatih bilang, kami harus terus perbaiki beberapa hal ke depan. Dan yang penting sekarang, kami memperoleh hasil positif, dan ke depannya step by step naik ke posisi atas," kata eks pemain timnas itu. Untuk jadwal berikutnya, tantangan berat akan dihadapi Persik Kediri di pekan ke-22, dengan bertamu ke kandang Persib Bandung, yakni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sang pelatih yakni Marcelo Rospide, tentunya memiliki target besar, untuk menyapu bersih sisa pertandingan sebelum libur kompetisi. Maklum saja, pelatih asal Brasil itu dicanangkan target yang cukup tinggi, untuk bisa finish di posisi 5 besar. "Kami ingin menyapu bersih laga yang tersisa dengan kemenangan, untuk terus memperbaiki posisi kami," kata Marcelo Rospide. Banyak lakukan penyelamatan, Coach Marcelo puji di Krius Ron Afafa. Persik Kediri memiliki sosok pahlawan di sektor belakang untuk posisi kiper, yakni Dikri Yusron Afafa. Pemain yang berstatus kiper utama itu, bukan hanya membantu 2 kemenangan serta 1 kali hasil imbang untuk timnya, tapi juga mampu mencatatkan 3 kali clean sheet secara beruntun. Dengan tambahan 3 kali clean sheet itu, sekaligus membuat jumlah clean sheet Dikri bertambah jadi 6 kali, sekaligus melewati torehannya di musim lalu. Dari sisi kuantitas, laga yang diperkuat Dikri memang masih tergolong sedikit. Sejauh ini, kiper kelahiran Bandung itu baru bermain sebanyak 13 kali, yang membuatnya bergantian dengan Kurniawan Kartika Aji. Namun setelah hengkangnya Aji ke Persita Tangerang, membuat dirinya mampu menyegel tempat utama di bawah mistar gawang. Meskipun sebenarnya, Persik Kediri masih mempunyai Miswar Saputra yang baru direkrut, serta kiper lokal Eko Saputro. Berkat kegemilangannya di 3 laga terakhir, pun membuat Dikri mendapat pujian dari pelatih Marcelo Rospide. Menurut Coach Marcelo, kemenangan tim tak dapat diraih jika pertahanan tidak tampil solid. "Dikri adalah kiper yang luar biasa, dan dia bisa memberikan segalanya untuk tim ini," puji Coach Marcelo. Selain itu, berkat performa apiknya sebagai kiper, Dikri Yusron juga terpilih sebagai 11 pemain terbaik di pekan ke-21. Belum cukup sampai di situ, ketangguhan Dikri masih akan diuji untuk laga berikutnya, di mana Dikri Yusron akan menghadapi tim yang paling disegani, yakni Persib Bandung. Menghadapi mantan tim saat menimba ilmu sebagai pesepak bola, Dikri Yusron diyakini akan tetap memberikan performa maksimal.
a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue.